Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Ya. Mulai kita gantung di situ. Ini belum pernah kita lihat. Udah lembut semua, Bang. Udah matang. Udah lembut semua. Ada yang busuk, woi. Ini enggak ada. Kerja aku dulu, beli aku dulu. Bang. Lanjut dikit. Matang semua, Bang. Matang semua. Enggak. Wah. Matang semua tuh. Matang-matang. Serentak matangnya, Bang. Entar. Serentak matang. Ya, Bang. Aku mantap. Minyamnya dulu. Masih cipta dulu. Wah, bagusnya. Matangnya bagus. Sampah pisang yang paling nomor satu. Waduh. Harum banget, Bang. Beda dengan pisang-pisang yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wartada Justin dan Bang Komri. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan baik teman-teman. Dan alhamdulillah lihat ini teman-teman. Mungkin teman-teman masih ingat kita pernah panen pisang rotan, pisang paling enak di dalam dunia kata Bang Komri teman-teman. Enggak tahu selera orang kan berbeda-beda ya, ya. Nah, jadi di sini pisangnya udah matang, lihat tuh Bang Komri lagi menikmati ya. Pisang pertama yang matang di dalam karung ini teman-teman. Ya, kau, dan ini serentak matang, Bang. Ya. Kau ngomong-ngomong lah atau bercakap aku biar makan pisang. Oke lah, jadi teman-teman ikutin video ini, semoga saja teman-teman semuanya terhibur. Bagi teman-teman yang belum pencet subscribe-nya, bantu subscribe dulu supaya kami di sini lebih semangat dan biar teman-teman dapat notifikasi terbaru dari setiap video yang tayang di channel ini, teman-teman. Kebetulan Bapak kebun ya. Ini langsung kita kirim. Bagus tuh masuk pisang ini. Harum. Harum. Wangi banget, Bang. Kenal di mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Lembutnya. Mantap benar, teman. Lembut banget, teman. Jadi pisang ini kita mau kirim Bapak juga lah ke desa, Bang, ya. Iya. Kebetulan Bapak hari ini ke kebun lagi untuk mengecek sawitnya karena sekarang itu lagi musim panen, teman-teman. Kalau sendiri kalau musim panen kita di sini sibuk teman-teman, panen sawit Bapak, panen sawit Bang Roji, panen sawit Bang Komri, sawit Bang Tori, teman-teman. Jadi aku belum punya kebun. Jadi bergiliran seperti itu, kalau lagi masa panen kayak gini kadang kita itu 2 hari, 3 hari, 4 hari berturut-turut panen sawit terus, teman-teman. Tapi kemungkinan kegiatan-kegiatan yang seperti itu tidak terlalu kita ekspos di hadapan kamera karena saya merasa sendiri kegiatan seperti itu agak kurang menarik, teman-teman, gitu. Dah, tu lah nya lama itu tu. Yang kak beda tadi ngogel kak biu. Jauh. Yang kita jangan dimasuk karung lagi ini. Iya. Dan coba lihat ini teman-teman untuk sagu yang kita sagu lagi apa? Tepung yang akan kita olah itu udah bentukannya kayak gini, teman-teman. Udah beberapa hari ini kita jemur terus. Tapi ini belum siap juga, Bang, ya? Belum, cuman itu 1 hari lagi mungkin. 1 hari lagi bisa dihalusin. Ya, 1 hari panas. 1 hari lagi kita jemur. Iya, Dek. Bukan. Belum kita jemur, teman-teman. Sekarang itu masih pagi banget. Masih belum ada matahari. 1 hari lagi ini bisa kita tumbuk. Udah kelihatan bubuk-bubuk tepung, Bang, ya? Iya.
Tapi dan baunya udah hilang loh teman-teman, yang asam kemarin itu udah hilang bang ya. Iya. Tapi lesung ini belum siap kita. Iya, lesungnya itu gimana kita? Ya, susah juga, rumit pembuatan lesung bang. Iya, mau ada pahat juga untuk melobang. Iya. Teman-teman, udah berbentuk bubuk tapi belum halus. Sayang kita bikin dikit dulu. Iya, kalau udah jadi kayak gini emang terasa sayang kok bikin dikit. Kayak kita bikin opak itu bang. Iya. Pas udah jadi sayang. Harum-harum. Nanti kita bikin tepung langsung kita olah. Kita jadi makanan. Ada dua enggak mantap. Berapa ekoran itu? Ah, berapa? 6. Lucu-lucu anak eh. Baru satu ini. Nah, beda teman-teman warnanya, yang lain hitam semua. Siapa namamu? Iya, siapa namamu? Jono. Jono. Jono udah jual. Kamu baru kamu lepak tanah kamu. Nah, ini api kamu. Kamu. Ay, dam, kena apinya. Buat emak kamu. Masuk. Sekarang kita lihat kondisi anak ayam yang kita kurung. Jadi untuk yang itu belum kita lepasin di dalam sini teman-teman. Kita tunggu 2 hari 3 hari anaknya itu udah mulai lincah, udah mulai kuat, baru kita masukin ke sini ya bang ya. Lihat loh teman-teman perubahannya, kerasa gak sih? Tuh udah mulai besar-besar ya teman-teman. Kita aja di sini setiap hari ngelihatnya perubahannya itu mulai terasa loh teman-teman. Ini baru mati berapa bang? Cuma dua. Dua bang ya? Ini berkurang, yang udah besar-besar itu banyak kita udah lepasin keluar ya. Yang model-model kayak gini teman-teman, nggak lama lagi kita lepasin keluar nih. Diganti sama yang kecil-kecil yang baru keluar, yang baru netas tadi. Itulah pintar itu kalau di luar itu. Iya. Kalau ada hama ataupun elang itu cepat lari. Cari makan nggak kesulitan lagi. Dia udah mulai besar. Nah, yang model-model kayak gini keluar nggak lama lagi. Cuma indukannya ada yang masuk kalau dilepas dari ini apa? Pagar terkunci. Masuk indukan? Ya ada satu yang masih pernah ngikut itu. Biarlah, mungkin dia kangen sama anak-anak. Ya tapi semua yang bocil-bocil nggak dipatok. Apa yang ini? Yang itu. Nah. Banyak kotoran, kotoran putih-putih. Enggak. Nah, segar semua teman-teman. Alhamdulillah. Semoga sampai mereka dewasa, sampai besar bisa sehat-sehat jadi terus. Kalau pagi-pagi, siang-siang kita lepasin di halamannya, teman-teman. Kalau malam mereka masuk sendiri ke masuk dalam sendiri. Kandang. Buka. Thank you.
kamera di panjang kalau yang itu udah matang-matang. Iya, jadi ada cabai ini kita panen. Jualan bang, Gak bisa jualan. Ini bisa dihitung panen kedua kita, teman-teman. Alhamdulillah kayaknya lebih banyak daripada panen yang pertama kemarin. Tapi kita belum untuk jual, soalnya untuk hasil panennya belum terlalu banyak, teman-teman, masih di awal-awal ini. Mungkin nanti panen ke 5, ke 6, ke 7, ke 4 aja udah bisa sebenarnya untuk jualan nih, Pak, ya. Ya, insyaallah. Ini kita kirim juga ini ke dusun. Iya, karena kan papa hari ini ke kebun itu, teman-teman. Dan langsung kita kirim cabe, kirim pisang tadi juga. Kebanyakan biarnya kasih di sama tetangga-tetangga. Nah, lihat ini, teman-teman. Wah, senangnya, teman-teman. Ini susah ini. Belum, baru berapa waris. Masih pilih-pilih, masih apa, kita itu panennya jalan, teman-teman, tidak stop. Kalau udah banyak itu panennya stop. Udah panen ke sekian masa baru bapunam. Tapi bunganya masih ada, bang, ya. Cuman bunga itu biasanya gugur kalau nyala di bawahnya udah matang ini. Coba aja kalau ada air, bang, ya. Pasti lebih, ya, lebih banyak lagi matangnya. Ya, kalau kita ini disiram, tapi jangankan untuk nyiram, untuk nyemprot juga kita ambil air jauh. Iya, susah, teman-teman. Apalagi mau nyiram. Nyemprot untuk racun hama aja susah. Satu batang itu udah ada yang 4, yang 5. Iya. Nah, ini panen juga. Ini panen. Ya, Pak. Tempat kecil. Itu nih, bang. Ini, bang. Tempat kecil lah. Wah, pos depan ini banyak, bang, yang matang. Panen ketiga ini batangnya ini, lihat ini, bang. Yang coklat ini. Coklatnya rata-rata coklat semua, bang, satu batang ini. Ya, tuh, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, bang. Yang coklat. Iya, coklatnya. Biasanya unji kemarau ini, ya, musim panas, kita panennya nggak berapa lama. Iya. Habis buahnya. Satu kali aja disiram hujan ini, bang, langsung matangnya berderap matang. Muntan ini buat panas nih. Iya. Udah hitung kita yang ini paling lama kita nanam cabai paling lama ya. Mm-mm. Dari tanam sampai panen. Melebihi target kita. Lebih target. Kalau target kita setidaknya sekarang kita itu sudah panen kelima, ya, bang, ya. Iya. Tapi sekarang ini baru panen kedua. Mulai jauh, teman-teman. Itu karena gangguan cuaca. Nggak apa-apa lah, teman-teman. Mungkin belum rezeki kalau misalnya memang harus merugi. Tapi kita ini sebenarnya belum berperang. Masih di awal-awal. Kita nggak tahu rugi apa untungnya, ya, Pak, ya? Ya. Yang jelas kita ikuti alurnya.
kita selalu bersyukur apapun yang terjadi, teman-teman. Ya, nggak mungkin kita berhasil seterusnya, pasti ada kegagalannya juga. Iya, dan ini belum selesai, teman-teman. Yang udah dapat sebanyak ini. Ini gak habis buah. Habis. Masih yang terdiri. Wah, yang ini, Bang. Ini. Udah kuning kayak gini, Bang. Lah, lama diam. Mau busuk ini. Iya, Bang. Ini bagus untuk bibit. Enggak beli lagi bisa bibit. Hmm? Itu belum. Ini. Oh, matang, Bang. Besar, Bang, masih muda. Ambil. Yang ini belum? Belum, ini. Ini kita coklat ini. Lumayan banyak nih. Sarago. Ini kalau ditimbang setengah kilo ada, Bang? Sekilo ada itu. Ini? Yang kemarin nggak sampai sekilo, teman-teman. Nih, hasil panen kita hari ini. Satu rago. Mantul. Kalau lahan yang ini benar-benar jelek banget, teman-teman. Nggak tega kita lihatin. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Apa tuh sisirnya? Pisang sih. Belum bisa dibuang gitu, Bang. Belum, masih ada ke bawah. Ayo. Masih ada, jadi masih panjangnya ini. Jadi ini lebih besar pisangnya. Iya. Ini pisang tanduk, teman-teman. Lihat tuh, di atas itu. Tuh. Pisang tanduk, kalau buahnya pisang tanduk yang pertama ini memang ya mantap. Buah indukannya ini, teman-teman, benar-benar kita ini. Pernah sekali panen yang di dekat produk durian ya, yang paling besar. Iya, selama kita bikin video, teman-teman, panen pisang tanduk yang paling besar itu di dekat produk durian. Aku ingat banget, besar banget, teman-teman. Itu bekas cabai juga itu. Tempat tanaman. Iya. Itu pisang rutan yang kata ingin tanam. Nah, itu yang itu empat ya pisang di sini, empat pisangnya ini, empat warna, empat jenis, empat jenis jenis pisang. Cukup sih, loh, nggak apa-apa, mudah-mudahan. Belum besar nih, nggak buat panas. Kurang air itu mungkin. Enak banget. Apa kali seumur, Bang? Ngali selong katanya. Ngali seumur. Ngali seumur. Ngali seumur ya, Man? Nah, kan. Itu ada anak Pak Mawi lagi kali seumur, teman-teman. Lagi proses ini pupuk. Ada enggak ayo ini? Woi, aku kena ulat, Bang. Woi. Ada kepedinya, woi.
di sini katanya. Kok dia bisa panen itu gini? Benar rasanya tuh. Coba diangkat ini. Di daun ini. Nah, di situ aku rasa. Nah, itu tuh kan ulat bulan tuh kan. Ah, saking bisanya teman-teman aku pakai celana jeans kayak gini masih terasa loh kesenggol. Ini loh. Ah, deh kalau ulat tuh kan. Itu tuh. Iya, aku kan lewat sini. Pedih, eh ngamur. Pedih. Nah. Tuh, itu dia. Ini tidak. Terasa banget kalau ulat bulan itu. Aku bisa ulat tuh. Ulat bulan. Pakai celana jeans. Kena. Kata siapa itu ulat bulan? Kita-kita. Ulat penyengat. Lah dalam kemana, Man? 4 meter. Lah dia ayo aja, Lum. Lah pokoknya aja. Eh, kita ngelih. Kita lihat, teman. Yes, Man. Sama siapa, Bang Yoki. Gali sumur. Ya abangnya dalam sumur. Coba ya semangat kena tuhun kak. Coba naik lagi. Ini anak bungsunya Pak Mawi itu teman. Yes Man. Sehat Man? Alhamdulillah sehat. Ngulang lagi tempat pegawai. Ke Jogja. Libur dulu. Yes Man cuti, cuti lama, cuti panjang Yes Man. Ini udah banyak airnya. Ini di pinggir rawa teman. Saking jarang hujan di sini, rawa ini sampai kering tuh. Kering semua. Pakai sendalnya dalam gitu. Iya. Nak nyemprot susah nih. Ayo ayo ya saya kemang. Kamu nyemprot deh. Mau gue angkut? Berdua baik. Tiga sih kok ada enam. Berdua ini satu. Mbak kau masih di Linyau Man? Aau. Silami ya nunggu gue tuh. Iya sih balik dulu. Paling tanggal 19.20 baru balik. Ya? Thank you.
ngecek bang. Iya. Ini apa? Kata ini apa buah sawit juga banyak masuk matang. Ngomong juga hari musim panas katanya langsung panen lah. Iya. Kebetulan ada Bang Dery juga tuh teman. Bang Dery belum pulang jadi langsung panen hari ini. Aku kira tadi bapak ke kebun itu cuma mau ngecek sawitnya dan belum langsung panen hari ini. Ternyata langsung dipanen sama bapak. Jadi kita untuk panen sawit bapak ini sama sekali nggak bantuin teman-teman. Soalnya kita pada hari tadi pagi itu ke kebun ya pak ya. Iya. Jadi bapak sendirian panen. Sama Bang Dery. Sama Bang Dery ya. Itu tuh. Sama Bang Dery nggak sendirian tuh teman. Pantesan pas kami sampai sini udah numpuk buah sawit teman-teman. Tadi nggak ada. Kita istirahat dulu teman-teman. Jadi Bang Komri ngantar buah lagi hari ini? Iya. Dua hari berturut-turut teman-teman. Aku jadi kurir lah, kurir. Kurir. Nah, aku sok makan pisang yang paling enak dalam dunia kata Bang Komri. Kalau aku pisang rajemun. Siapa yang terkenal? Enggak nahu yang enggak tahu. Cabe. Buat cabe. Ini nahu nak kerusin. Ya, baru mau bawa ke desa itu. Kenal deh, enggak tahu. Entah ini cabe tadi. Mau panen? Panen kedua ya? Nah, Bang Komri, pagi ini aja makan pisang udah habis berapa itu? Ya, tanah sehat. Gue 10. Yang Komri, kalau 20 ini, Mbak Bikun ya? Iya, yang ini sini, yang ini sini. Ini sisir bagian bawah. Ini yang Bikun. Ini yang Komri. Jalan ke jalan. Jalan yang naik tuing? Enggak ingat. Enggak juga ya. Jalan itu berkerikil ya? Oh, jalan itu berkerikil ya? Enggak merah itu berkerikil ya? Enggak. Memang ada kan mobil diesel itu? Kalau ayam yang galak-galak, gini tempat penjaganya, ini. Kita cari patungan susah. Yang ini, hadiah dari pasar malam. Kalau nya ini enggak takut, ya kah? Ini minta. Ayam kita kan suka ke rumah tuh teman. Nah kita takutin mereka pakai ini. Lihat inilah tuh teman. Takutnya perasaan ayam. Takut ayam langsung larinya enggak berani ke rumah. Ini kalau dia mau lari itu dimasuk di dalam seperti ini. Dia kan tak jauh bang. Jadi nah. Kita baca lah. Takut tanah ayam tuh teman. Monurnya kak. Maju monur ya. Nah, ini nyala, itu monur. Aja nyala aku. Kalau maju ngelut, jadi dia tak nyala. Ini hadiah dari pasar malam, dijadiin patroli di pondok kita satu. Ya. Patroli ayam. Kalau kita lagi mau ke sungai, mau ke sumur ya, takut ayam yang panjat ke rumah nah ini. Tapi boci, boci apa galak sama ini? Katanya hewannya ini. Nah pisang, ah pisang itu biarlah di mobil bawa, nanti langsung ke rumah.
kan itu. Dan mau dimakan kan kita mobil itu makan pisang. Buku mau pisang habis. Oke, teman-teman semuanya. Alhamdulillah perkebunan kita aman, teman-teman, dan hari ini kita sudah panen yang kedua ya, Pak ya. Mohon doanya semoga panen ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu bisa lebih banyak terus dan meningkat terus, teman-teman, gitu. Walaupun sekarang itu kondisi lagi kemarau-kemaraunya ya, Bang. Ya, mudah-mudahan lah kita dapat terjual lah ya buat cabai yang panen-panen yang ke depan lah. Walaupun tidak untung besar, tapi setidaknya target kita itu tidak merugi, teman-teman. Enggak apa-apa, kita tidak memikirkan seberapa banyak tenaga kita yang sudah keluarkan. Hitung-hitung kita belajar, hitung-hitung ini cobaan untuk kita kalau misalnya merugi, teman-teman. Tapi kita apapun yang terjadi tetap mengucapkan kata syukur ya, ya. Nah, jadi teman-teman, untuk cabai tadi sudah sebagian dikasih ke bapak ke desa, dan itu Ayu lagi masuk juga ke bagian untuk Bang Diri untuk dibawa ke Trans, sama untuk Mangkopli juga, sama ada satu lagi untuk biji hawa katanya tadi ya, Pak ya. Jadi cabai panen kedua ini kita berbagi-bagi, teman-teman, walaupun sedikit-sedikit, yang penting kecicip lah begitu. Apalagi jarak kita ini jauh, kalau tidak lagi ada Bang Diri, kita tidak mungkin ke Trans untuk mengantar cabai cuma beberapa ons ya. Oke lah. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya. Jika teman-teman suka dengan channel ini dan mau berlangganan, silakan pencet tombol subscribe, teman-teman. Baiklah, kalau begitu kami tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap. Dadah teman-teman semuanya.